ini kita sedang berada di Malang 108 Rise and Shine Kayu Tangan Heritage. Event ini digelar untuk memperingati ulang tahun Kota Malang yang ke-108. Penasaran nggak sih ada apa aja di sini? Yuk, pantengin nonton terus. Yuk. Halo Ibu, jualan apa Ibu? Ini ada es ya? Es kacang hijau Bu ini. Jadi ini sebenarnya kita lagi mau beli beberapa hasil UMKM yang dijual masyarakat di sini. Mereka ada jual berbagai macam makanan dan ada beberapa jenis minuman. Kayak ini contohnya es kacang hijau dan es-es lainnya. Dan jadi, di sini pembayarannya udah bisa QRIS ya Mbak Yu? Oh bisa QRIS juga udah ini. Digitalisasi. Boleh dicek langsung. Boleh langsung dicek. Jadi meminimalisir pembayaran dengan cash gitu. Jadi udah good banget sih di sini. Ikutin terus ya. Sepanjang koridor Kayu Tangan Heritage dipadati oleh ribuan antusiasme masyarakat Kota Malang dalam event Malang 108. Event ini diselenggarakan oleh pemerintah Kota Malang yang berkolaborasi dengan MMBI dan beberapa komunitas seni di Kota Malang. Event Malang 108 Rise and Shine juga menghadirkan bazar UMKM yang memberdayakan 40 UMKM lokal. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan Wali Kota dan beberapa jajaran pejabat penting lainnya turut menghadiri event tersebut. Hari ini kita tunjukkan kita harus bangkit dan bersinar. Setelah pandemi 2 tahun, kita mampu berjemaat. Mudah-mudahan semua ini akan menjadi kita semua. Hoi, salam satu jiwa. Tapi perlu kita tunjukkan bersama-sama bahwa adanya kita sampai saat ini karena pejuang-pejuang terdahulu. Event ini dimeriahkan oleh berbagai sektor ekonomi kreatif yang saling berkolaboratif dengan penampilan dari warga Kota Malang, di antaranya penampilan musisi berbagai komunitas musik, penampilan fire, modern dance, flash mob, dan juga fashion on street oleh desainer serta pelaku usaha fashion Kota Malang dan juga kemegahan video mapping. Dengan adanya event Malang 108, pemerintah Kota Malang
berharap event ini menjadi titik awal kebangkitan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Malang pasca pandemi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga Kota Malang yang begitu antusias menyaksikan perhelatan perdana kita di semester awal ini. Semester pertama setelah pandemi. Dan kita harapkan kerjasama dengan Musik Malang Bersatu Indonesia di tahun depan yang bertajuk Malang 109. Mudah-mudahan dapat kembali kita laksanakan bersama-sama. Begitu antusias warga dan ini sungguh luar biasa. Samenese acara dino iki. Ayah, spamit se yo, Ker. Matur suwun. Apa nang gua? Apa?